aktivitas sehari-hari selain kegiatan rumah tangga, saya sebagai driver online ya mencari orderan, Mbak. Sangat senang sudah ikut program ini kan di Rumah Sakit Siloam pula. Sebenarnya rasa deg-degan, ada rasa panik juga, Mbak. Bingung, takut, ada apa-apa gitu ya. Akhirnya sudah memberanikan diri datang ke sini untuk pemeriksaan. Pengen tahu juga sih, ada nggak sesuatu di payudara saya gitu. Yang paling saya senangnya itu karena gratis itu ya kan. Di screening di payudara kita gitu, tadinya sih aku takut ya, alhamdulillah sih nggak sakit gitu. Seneng banget sih udah tahu ya gimana kesehatan di payudara saya gitu. Terima kasih Rumah Sakit Siloam dan sponsor untuk screeningnya. Good job. Teman-teman semua yang para wanita ya, kita cek kesehatan untuk screening sedini mungkin biar kita tahu ada nggak penyakit kita di kanker payudara gitu.